Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami, Dadah Bomba, Daerah Petali Penyana, seramai 5 orang termasuk saya, siap menjalankan pertandingan ikatan dan simulan secara dalam talian Puan. Terima kasih Puan. Keluar baris. Tali merupakan salah satu peralatan yang penting dan sering digunakan semasa kerja-kerja menyelamat. Tali adalah seutas serat yang dipilin atau dianyam bersama bagi menikan kekuatan menarik dan menyambung. Terdapat pelbagai ikatan dan simpulan boleh digunakan untuk kerja-kerja menyelamat. Saya akan membuat ikatan reef knot. Pertama sekali, letakkan tali kanan di atas kiri, kanan pusing. Kemudian letakkan tali kiri di atas kanan, kiri pusing. Tarik dan kemaskan. Ikatan reef knot siap. Ikatan reef knot digunakan untuk menyambungkan dua tali yang sama saiz. Cara untuk melepaskan ikatan reef knot adalah dengan menarik satu punca dan lepaskan punca yang lain. Running end, loop. Pusingkan tali sebanyak dua kali, masukkan running end pada loop. Bentuk 8. Masukkan tali pada objek, kemudian sulamkan mengikut bentuk 8. Ketatkan dan kemaskan. Kemudian matikan tali menggunakan ikatan overhand knot. Figure of 8 follow through siap. Figure of 8 follow through digunakan untuk menghubungkan tali pada jangka tertutup ataupun Hermes. Ikatan ini biasanya digunakan untuk kerja-kerja di tempat curam. Saya akan menunjukkan cara untuk membuat waterball line. Ambil tali dan ukur sepanjang 2 depa. Kemudian buat overhand knot pada tali. Dan buat satu loop kecil. Masukkan hujung tali pada loop dari bawah. Kemudian lalu di belakang tali utama dan masukkan semula ke dalam loop dari atas dan kemaskan. Waterball line siap. Ikatan waterball line ini digunakan untuk kerja penyelamatan di air bagi menarik mangsa ke darat. Loop pertama untuk mangsa. Loop kedua untuk penyelamat. Dan tali utama untuk penyelamat di darat. Saya akan buat lukis ball line. Mula-mula buat ukuran 3 depa. 1, 2 dan 3. Kita akan membuat satu loop kecil, lalu membuat loop besar. Untuk tali, kita ambil bawah loop kecil, lalu membuat bulatan dan masuk kembali ke dalam kecil dan besar. Jadi kita emaskan dia. Setelah buat satu masa, akan masukkan kaki kanan ke dalam loop kanan dan kaki kiri ke dalam loop kiri. Kesimpulannya, amatlah penting untuk kita mempelajari ikatan dan simpulan supaya boleh dipraktikkan semasa kecemasan. Peringatan, kesilapan dalam membuat ikatan dan simpulan boleh merisikakan nyawa mangsa dan penyelamat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami, Dadah Bomba, Daerah Petali Penyana, selama 5 orang termasuk saya telah siap menjalankan pertandingan ikatan dan simpulan secara dalam talian Tuan. Terima kasih Tuan.